Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Beruntunglah kalian yang sudah memiliki koin Pi di portofolio kalian. Oke teman-teman, kenapa kok saya bilang kalian sangat beruntung karena mendapatkan koin Pi? Oke, di sini ada 6 alasan mengapa jaringan Pi layak dimiliki dalam portofolio kripto Anda. Oke, selain dari 6 alasan ini guys, kenapa saya bilang beruntung? Karena kita mendapatkan koin Pi cukup dengan mudah ya teman-teman ya. Kita cukup hanya dengan klik petir setiap 24 jam sekali. Kita langsung aja ke 6 alasan mengapa Pi Network layak dimiliki di portofolio kita ya. Kita akan membahas secara rinci tentang 6 alasan mengapa jaringan Pi layak dimiliki dalam portofolio kripto Anda. Mari kita lihat mengapa proyek ini semakin mendapat perhatian dari orang-orang dan apa yang membuatnya berbeda dari cryptocurrency lainnya. Oke, untuk alasan yang pertama di sini adalah potensi pertumbuhan besar. Salah satu alasan utama mengapa jaringan Pi layak dimiliki dalam portofolio kripto Anda adalah potensi pertumbuhan yang sangat besar. Saat ini jaringan Pi masih dalam tahap awal pengembangan, yang berarti Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan proyek Anda pada tahap yang relatif awal. Sebagai pengadopsi awal, Anda dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan jaringan Pi dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai aset digital Pi Anda dari waktu ke waktu. Dalam dunia cryptocurrency, sebagian menjadi bagian dari proyek pada tahap awal dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Mengingat potensi nilai aset yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya adopsi dan popularitas proyek. Oke teman-teman, bukan cuma dari Pi Network saja ya, dari kripto lain ketika kita membeli di awal maka kita keuntungannya akan lebih besar ya. Jadi sama halnya dengan Pi Network, ketika kalian menambang dulu lebih awal, kalian sangat beruntung karena kalian mendapatkan koin yang lebih banyak dan kalian bisa berpotensi cuan di masa mendatang. Pi Network memiliki visi yang kuat untuk membangun ekosistem kripto yang inklusif yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dengan pendekatan inovatif dan ambisi untuk menghadirkan keuangan terdesentralisasi kepada semua orang. Proyek ini memiliki potensi pertumbuhan yang menarik di masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency melibatkan risiko dan nilai aset digital seperti Pi dapat berfluktuasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan memahami proyek ini dengan baik sebelum mengambil keputusan investasi. Oke bro, di sini di Pi Network tidak ada investasi ya. Kita hanya cukup klik petir setiap 24 jam sekali. Dalam hal potensi pertumbuhan, jaringan Pi menawarkan pemegang aset kripto kesempatan unik untuk bergabung dengan ekosistem yang berkembang dengan potensi keuntungan di masa depan. Dengan tetap mengikuti perkembangan proyek, berkontribusi pada komunitas, dan mempertahankan keseimbangan Pi Anda, Anda dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan jaringan ini. Seiring dengan adopsi dan penggunaan yang lebih luas, potensi pertumbuhan jaringan Pi sebagai cryptocurrency dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka yang menjadi bagian dari komunitas ini. Oleh karena itu, mempertimbangkan jaringan Pi sebagai bagian dari portofolio kripto dapat menjadi keputusan cerdas dengan potensi pengembalian yang signifikan di masa mendatang. Kemudian yang kedua di sini, mekanisme konsensus inovatif. Salah satu aspek unik dari jaringan Pi adalah penggunaan mekanisme konsensus proof of stake yang inovatif. Dalam mekanisme konsensus POS, tidak didasarkan pada kegiatan penambangan yang membutuhkan daya sumber komputasi yang besar seperti pada mekanisme proof of work, tetapi dengan memegang saldo Pi dan terhubung ke jaringan setiap hari.
Dengan mekanisme probe of stake, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan pay tambahan sebagai hadiah atas partisipasi aktif Anda dalam menjaga saldo Anda dan berkontribusi pada keamanan dan berkelanjutan jaringan. Ini memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan pay secara pasif tanpa menimbulkan biaya tinggi atau menggunakan sumber daya komputasi yang besar. Dan kita lanjut aja ya di sini yang ketiga, keamanan dan perlindungan data pengguna. Keamanan dan perlindungan data pengguna merupakan aspek penting dalam dunia cryptocurrency. Pi Network sangat memperhatikan keamanan dan privasi pengguna dalam ekosistemnya. Pi Network menggunakan protokol kriptografi yang kuat untuk melindungi transaksi dan informasi pribadi pengguna. Setiap transaksi yang dilakukan dalam jaringan Pi dienkripsi dan diverifikasi oleh mekanisme konsensus yang aman. Ini membantu mencegah akses tidak sah dan manipulasi data di jaringan. Oke, di sini yang ketiga adalah keamanan dan perlindungan data di Pi Network ini sangat dijamin ya. Selain itu, jaringan Pi juga memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Informasi pribadi pengguna disimpan dengan aman dan tidak akan dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Jaringan Pi menjunjung tinggi nilai privasi dan memberi pengguna kendali penuh atas data mereka. Di dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap serangan dunia maya, keamanan dan privasi menjadi perhatian utama. Pi Network menyadari hal ini dan berkomitmen untuk melindungi pengguna dari risiko keamanan dan pelanggaran privasi. Dengan penerapan protokol kriptografi yang kuat dan kebijakan privasi yang ketat, jaringan Pi menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna. Kemudian, keamanan dan perlindungan data pengguna yang baik merupakan faktor penting dalam memilih proyek kripto disertakan dalam portofolio Anda. Dengan jaringan Pi, Anda dapat yakin bahwa data Anda aman dan terlindungi, sehingga Anda dapat fokus untuk berpartisipasi dalam jaringan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan proyek ini. Kemudian yang keempat di sini adalah komunitas yang kuat ya. Komunitas yang kuat ini sangat penting bagi suatu kripto ya. Karena tanpa adanya komunitas, kripto tidak akan fenomenal dan tidak akan dikenal oleh banyak orang ya. Dan tidak akan banyak juga yang mengadopsi tanpa adanya komunitas yang kuat. Salah satu kekuatan utama jaringan Pi adalah komunitas kuat yang dibangun di sekitar proyek ini. Komunitas ini terdiri dari ribuan pengguna aktif dan antusias yang percaya pada visi dan nilai yang diusung oleh jaringan Pi. Kemudian bergabung dengan komunitas jaringan Pi memberikan banyak manfaat. Pertama, Anda akan dapat terhubung dengan orang-orang yang berbagi minat dan tujuan Anda di dunia cryptocurrency. Anda dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dengan anggota komunitas lainnya, sehingga saling mendukung dan memperkuat pemahaman Anda tentang proyek. Oke, kemudian di sini yang kelima ya, potensi penerimaan luas. Oke guys, kita lihat ke bawah ya. Salah satu faktor penting yang membuat jaringan Pi menarik adalah potensi penerimaan yang luas dari cryptocurrency ini. Pi Network memiliki visi untuk menciptakan ekosistem yang dapat digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai mata uang digital yang mudah diakses dan diterima. Potensi penerimaan yang luas ini didukung oleh beberapa faktor. Oke, di sini yang pertama adalah jaringan Pi berupaya membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, bisnis, dan penyedia layanan. Untuk meningkatkan adopsi dan penggunaan Pi sebagai alat pembayaran. Dengan kerjasama ini, pengguna jaringan Pi memiliki kesempatan untuk menggunakan Pi dalam berbagai transaksi dan pembelian di masa mendatang. Oke. Selain itu, perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency secara keseluruhan juga memengaruhi penerimaan dan adopsi yang lebih luas. Semakin banyak orang yang mulai memahami dan mengadopsi teknologi blockchain, semakin besar kemungkinan adopsi dan penerimaan cryptocurrency seperti jaringan Pi. Kemudian di sini kesempatan untuk belajar
dan tumbuh di dunia blockchain dan cryptocurrency. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Jaringan Pi memberikan peluang berharga bagi penggunanya untuk belajar dan tumbuh di dunia blockchain dan cryptocurrency. Dalam ekosistem jaringan Pi, Anda dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dasar blockchain, teknologi kriptografi, dan mekanisme konsensus. Partisipasi dalam jaringan Pi memungkinkan Anda untuk terlibat dalam proses konsensus dan memahami bagaimana transaksi dikonfirmasi dan dicatat dalam jaringan. Anda juga dapat mempelajari tentang keamanan dan privasi data, dan bagaimana proyek kripto seperti jaringan Pi menerapkan langkah-langkah untuk melindungi pengguna dan informasi mereka. Kemudian selain itu, jaringan Pi juga menyediakan berbagai sumber pendidikan seperti artikel ya, kemudian tutorial video dan webinar yang membantu Anda lebih memahami tentang teknologi blockchain, konsep kripto, dan manfaat yang ditawarkan proyek ini. Anda dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang dunia kripto dan mengembangkan pengetahuan yang berharga. Oke ya teman-teman ya, jadi inilah 6 alasan kenapa kalian sangat beruntung memiliki aset CryptoPi di portofolio kalian ya. Beruntunglah kalian yang sudah mining dari tahun 2019. Beruntunglah kalian yang sudah mining dari tahap awal, karena mudah-mudahan nanti di masa depan kalian bisa cuan banyak guys. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.